20 tahun yang lalu, kakek saya mengajak saya ke sebuah toko sulap untuk pertama kalinya. Dan dia memberikan saya mainan sederhana yang ada di hadapan Anda saat ini. Di mana ada sebuah kotak dan paku-paku seperti ini. Anehnya, ketika saya masukkan koin ke dalam kotaknya seperti ini, dan saya tusukkan pakunya seperti ini, paku-paku ini tetap dapat menembus koin yang berada di dalam kotak. Dimana kita tahu bahwa seharusnya benda padat tidak mungkin dapat menembus benda padat lainnya, contohnya koin. Malam hari ini, saya akan menampilkan sebuah pertunjukan ilusi yang terinspirasi dari permainan sederhana ini. Saya Reza Christian, dan inilah sebuah keajaiban untuk Anda. Reza Christian. Wow, Reza.
Tadi penampilannya saya rasa bagus banget sih Reza ya. Itu kakek pasti bangga banget tuh ngelihatnya kalau ya kan tadi kan kamu cerita tadi di depan ya kan bahwa belum sempat melihat kamu tampil di panggung The Great Magician ya kan. Kita mau ke Secret Riana terlebih dahulu, silahkan. Penjiwaan kamu dalam memainkan permainan ini masih belum terlihat. Terutama pandangan mata kamu. Itu kalau menurut Secret Riana ya. Damian gimana nih? Sebenarnya tadi permainan pertama itu kan yang small tricks-nya itu menuju ke permainan besar kan. Kamu kurang mempresentasikannya itu kurang baik. Dan yang satu hal yang paling menurut saya fatal adalah ketika ngelihat Reza perform sama dengan 90% ilusionis lainnya. Gak ada yang beda, sama aja. Oke. Okay. Terima kasih Damian. Selanjutnya Mas Roge. Oke, saya sih ada beberapa note gitu kan. Yang pertama adalah mungkin cara kamu berbicara itu kayak nggak ada emosinya. Padahal kamu bercerita tentang sesuatu hal yang sedih. Ya saya ngelihat effort kamu untuk berusaha menampilkan sesuatu yang terbaik gitu ya. Cuman ya ada beberapa note dari teman-teman juga mengatakan ini dan itu. Ya saya harap kamu bisa lolos ke babak selanjutnya. Baik judges, ini saatnya untuk menentukan apakah Reza Christian akan lanjut ke babak berikutnya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Dua kompor hijau. Selamat Reza. Dua hijau. Setidaknya kamu lolos ke babak berikutnya. Yap. Sukses Reza Christian. Sampai ketemu lagi. Selamat. Jadilah saksi pencarian talenta hebat Magician Indonesia. The Great Magician hanya di Jepang.